Terima kasih Anda masih bersama kami di Enis Pagi. Pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara TBK menjamin pengendalian pasokan, layanan, serta distribusi gas aman selama Hari Raya Idul Fitri 2020. Emiten berkode saham PGAS ini juga telah membentuk tim untuk menjalankan peran pengendalian penyaluran dan pelayanan gas bumi yang akan standby selama 24 jam dalam 3 shift. PT Perusahaan Gas Negara TBK menjamin pengendalian pasokan, layanan, serta distribusi gas aman selama Hari Raya Idul Fitri 2020. Pegas menyebutkan dengan adanya kebijakan tidak mudik dari pemerintah, diperkirakan banyak pelanggan khususnya jar gas rumah tangga yang tetap di rumah dan menggunakan jar gas seperti biasanya. Pegas juga telah membentuk tim yang bertugas menjalankan peran pengendalian penyaluran dan pelayanan gas bumi saat Idul Fitri 2020. Petugas akan menjalankan skema pemantauan dan pengendalian yang akan standby 24 jam dalam 3 shift. Apabila terjadi gangguan, pelanggan dapat menghubungi kontak center pusat ataupun daerah agar dapat mempercepat penanganan. Selain itu, tim pengendalian operasional jaringan pipa di wilayah operasional PGN akan dioptimalkan. Dengan demikian, Pegas menjamin bahwa layanan gas selama Hari Raya Idul Fitri tetap berjalan seperti biasanya. Pengoperasian 11 SPBG dan 4 MRU juga tetap berjalan normal.